Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan itu, ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku memberi tempoh kepada mereka. Sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Patutkan mereka engkar dan tidak mahu memikirkan dengan fikiran yang siuman bahawa sahabat mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali mengidap penyakit gila sebagaimana yang mereka tuduh itu. Bukan ia hanyalah seorang pesuruh Allah yang memberi amaran yang jelas. Patutkan mereka membutakan mata, tidak mahu memerhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan memikirkan bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka. Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah datangnya kalamullah, yakni Al-Quran itu, mereka mahu beriman. Siapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan Allah membiarkan mereka meraba-raba dengan bingung dalam kesesatan mereka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku.
Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. Huru-hara hari kiamat itu amatlah berat, menggerungkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Masih lagi dalam penafsiran surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada juzuk yang ke-9, pada ayat 181 sehingga 187. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dalam kelompok manusia ada yang beriman kepada Allah. Bukan sekadar mereka beriman, mereka menjalankan perintah Allah. Menjadi asbab kepada hidayah orang lain dan menegakkan keadilan. Dan di antara mereka ada yang terus mendustakan ayat Allah. Maka Allah Ta'ala akan menarik nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka sedikit demi sedikit sehingga mereka hancur binasa. Kemudian ayat ini menjelaskan juga tuduhan orang kafir Mekah yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila. Maka Allah Ta'ala menceritakan hakikat tanggungjawab dan hakikat tugas yang dimainkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah supaya manusia melihat kepada kejadian langit dan bumi dan semua ciptaan Allah. Semoga mereka mendapat hidayah dan petunjuk. Dan melihat bahawa semuanya ini akan datang ajal dan kebinasaan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, kalau mereka tidak mau percaya Al-Quran, maka apa lagi yang ingin mereka percaya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kesesatan itu dipilih oleh mereka. Karena itu mereka mula melampau dalam kesesatan. Dan ayat yang kita bacakan pada malam ini juga menceritakan tentang hakikat kiamat. Bahawa kiamat itu hanya diketahui ilmunya oleh Allah SWT. Tidak diberitahukan kepada mana-mana makhluknya. Hatta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ia datang dengan keadaan yang begitu mengejut. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa kiamat ini datang dengan membawa bebanannya, huru-haranya yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi dan seluruh isinya, yakni kesemuanya binasa. Maka ini antara intipati ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan tentang kelompok yang tidak mahu menggunakan akal fikiran dan segala panca indera mereka untuk beriman pada Allah, sehingga mereka menjadi orang yang lebih teruk daripada binatang. Kemudian kita juga telah menghuraikan tentang ayat Asmaullah Husna. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu, siapa yang mendapat hidayah, maka berdoalah dengan nama Allah yang baik supaya hidayah itu berkekalan dengan mereka. Supaya hidayah yang Allah berikan pada mereka kukuh. Supaya panca indera mereka terus berfungsi untuk melihat hidayah Allah. Untuk mencari hidayah Allah. Jangan jadi seperti binatang yang punya segala panca indera tapi tidak digunakan. Sehingga mereka cuma sibuk makan dan minum semata-mata. Maka selepas Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana ramainya penghuni neraka di kalangan makhluk Allah, jin dan manusia kerana gagal memanfaatkan segala panca indera bagi mencari hidayah. Dan Allah juga menjelaskan penting kita menguatkan iman kita dengan berdoa pada Allah. Maka doa kita dengan menggunakan Asma'ullahul Husna. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini bagi menceritakan umat Nabi Muhammad yang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Selepas kita cerita tentang Nabi Musa, pengajaran-pengajarannya, kita cerita tentang Bani Israel dan bala bencana yang menimpa mereka, kemudian kita menceritakan tentang sebab-sebab hidayah. Bagaimana hidayah itu diperolehi, bagaimana seorang itu gagal mendapat hidayah, maka Allah kembali kepada dakwah Rasulullah itu sendiri yang merupakan dakwah yang terbesar.
Kerana semua cerita dalam Al-Quran, baik kisah Nuh, baik kisah Lut, baik kisah Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syuaib, ataupun Nabi Allah Hud, Nabi Allah Musa, kesemuanya ini sebagai satu kekuatan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita ini untuk jadi iktibar kepada umat sekarang. Kerana umat dahulu sudah melalui takdir mereka dan melalui perjalanan hidup mereka yang beriman, beruntung mereka, yang kafir, lihat mereka mereka telah dibinasakan. Maka tinggal umat hari ini untuk buat pilihan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi pada dua. Satu kita namakan sebagai ummah ijabah, itu umat yang menerima dakwah Rasulullah. Satu lagi kita namakan sebagai ummah dakwah, ummah yang terus didakwah. Mereka ini dalam kelompok umat Muhammad. Sebab mereka wujud, mereka ada selepas perutusan Nabi Muhammad SAW. Termasuk Yahudi, termasuk Kristian, termasuk Buddha, termasuk Hindu. Ini umat Muhammad. Umat Muhammad dari sudut mana? Umat untuk didakwah. Yang sudah memeluk Islam maka disebut sebagai ummah ijabah yang sudah menerima dakwah. Maka ayat ini menerangkan, menceritakan hal itu. Di mana bila Allah Ta'ala mengatakan, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaq wabihi ya'jilun. Di antara makhluk kami, di antara hamba-hamba kami ialah umat Muhammad. Yang mereka ini mendapat petunjuk dan menjadi sebab kepada petunjuk dan berkembang biaknya petunjuk. Dan mereka berhukum dengan kebenaran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada di kalangan umatku yang akan terus memperjuangkan kebenaran, menyebarkan hidayah ini. Walau apa pun berlaku, sama ada negara diperintah oleh orang Islam atau tidak diperintah oleh orang Islam, dakwah dia berjalan. Maka ini janji Allah bahawa umat ini akan terus ada kelompok dan golongan yang berdakwah. Sama ada mereka ini di backup oleh kuasa dan pemerintahan, oleh ekonomi dan kekayaan ataupun tidak, mereka akan terus bergerak di atas muka bumi ini bagi menyampaikan Islam, bagi menyampaikan dakwah. Kerana itu kata Allah Ta'ala bahawa di kalangan umat itu ialah umat Muhammad yang berdiri teguh dengan kebenaran, sama ada perkataan mereka ataupun perbuatan mereka, memberi petunjuk kepada manusia, mengajak mereka kepada petunjuk tersebut. Dan mereka ini melakukan ataupun beramal dengan perkara yang benar dan berhukum dengan perkara yang adil tanpa sebarang bias ataupun cenderung kepada kebatilan. Mereka umat Muhammad yang mulia. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa ada di kalangan umatku orang yang akan terus memperjuangkan kebenaran. Mereka ini tidak akan mendapat mudarat dengan golongan yang membiarkan mereka atau golongan yang menentang mereka sehinggalah datang hari kiamat. Dan di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana membacakan ayat wa mimman khalaqna ummatun yahdun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ummati qauman alhaq hatta yanzila Isa ibn Maryam ma nazal. Sesungguhnya umat aku akan berterusan menyebarkan dakwah, akan berterusan menyampaikan kebenaran sehingga turunnya Nabi Isa alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Artinya umat ini terus bergerak. Tak adalah nak tunggu Imam Mahdi dulu ke, tak adalah nak tunggu Nabi Isa turun. Mereka terus mengajak manusia ke arah kebenaran, mengajak manusia kepada petunjuk. Ini menunjukkan bahawa dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam bersambungan sampai hari kiamat. Bukan bererti bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dakwah itu berhenti. Sebagaimana ajaran-ajaran sesat yang lain, bila dia punya founder dia, pengasas agama itu mati, maka terhenti. Atau mati. Sebagaimana kita juga lihat ajaran-ajaran sesat. Tetapi bagi Islam, agama Allah, siapa pun mati. Rasulullah wafat. Khulafa ar-Rashidun wafat. Bukan kerajaan Islam wafat. Kerajaan Umayyah dah tak ada. Abbasiyah dah tak ada. Kerajaan Ayubiyah dah tak ada. Uthmaniyah dah tak ada. Semua kerajaan ni tak ada. Namun dakwah tetap ada. Kalau sekiranya negara-negara Islam diperintah oleh orang kafir, contoh, dijajah oleh orang kafir, dakwah tetap berjalan.
Begitu janji Allah Ta'ala. Walaupun cuma tinggal satu kelompok, kelompok ini terus berdakwah. Dan kali itu di antara keistimewaan agama Islam, bahawa agama ini terus meningkat naik, dia takkan turun. Sebagaimana disebut dalam hadis, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la'ani. Islam akan tetap tinggi. Mengatasi yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi pada Islam. Al-Islamu yazidu wa la yankusu. Islam akan bertambah penganutnya, tak akan kurang. Bahkan sejarah yang kita lihat, tak pernah pun penganut Islam ni kurang. Walau berlaku apa pun. Walau berlaku kita katakan konspirasi yang tertinggi, yang dilakukan oleh Yahudi, oleh dunia barat, dengan pelabelan, dengan gelaran kepada umat Islam, pengganas dan sebagainya, umat Islam bertambah dan bertambah. Bahkan agama yang paling pantas yang bergerak atas muka bumi ini. Kerana ia agama Allah. Macam mana pun Islam kan naik, naik, naik. Jumlah umat Islam. Bahkan kalangan-kalangan penentang memeluk Islam. Negara penentang memeluk Islam. Bahkan ada negara yang ingin tidak mahu melihat cahaya Islam masuk. Bahkan mereka pernah membunuh, bahkan menghalau. Namun umat Islam di sana terus bertambah. Di Eropah, di Amerika, hatta di negara-negara yang kita rasakan macam tak mungkin ke sana Islam sampai. Ke negeri-negara sejuk. Ke negara-negara Antartika yang sejuk, masih ada umat Islam. Ini menunjukkan bahawa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan juga hadis tentang bahawa cahaya Islam akan memasuki semua rumah. Sama ada rumah batunya ataupun rumah kemah. Yang ini sama ada kepada baduinya ataupun orang bandarnya. Dan di antaranya diriwayatkan, bila mana Rasulullah membaca ayat ini, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq, dan di antara yang kami ciptakan, di antara hamba kami yang terus menyampaikan kebenaran. Lalu Rasulullah menyatakan, hadhihi ummati, ayat ini bercerita tentang umat aku. Bil haqq, dengan sebenar, yahkumun wa yaqdun, mereka ini akan berhukum dengan Al-Quran, mereka ini akan menegakkan kebenaran, wa ya'khuduna wa ya'tun, mereka akan beri dan mereka akan mengambil. Yang memberi dengan kebenaran, mengambil dengan kebenaran. Akan sentiasa ada. Dan diriwayatkan bahawa ketika mana dibaca ayat ini, wa hadhihi lakum wa qad u'tiya al-qaum baina aydikum misluha. Sesungguhnya ayat ini berkait dengan kamu. Diberikan kamu sebagaimana diberikan kepada umat terdahulu. Umat dahulu ada kaum yang pegang pada kebenaran sebagaimana firman Allah. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Di kalangan kaum Musa ada kaum, ada umat yang mengajak kepada kebenaran dan berhukum dengan kebenaran. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang yang dimaksudkan ayat ini, akan terus ada umat Islam yang mempertahankan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Baik, Allah Ta'ala bukan sekadar menyebut mereka menerima kebenaran. Mereka ini berhukum dengan kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Bukan jadi masuk Islam senyap. Tapi mereka masuk Islam, mereka aktif menyampaikan dakwah. Kemudian Allah menyebut kelompok kedua. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan mereka-mereka yang mendustakan perintah kami. Ayat kami. Hukum-hakam kami. Wahyu yang kami turunkan. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Kami akan menarik nikmat mereka itu sedikit demi sedikit tanpa mereka sedar. Ya, kami berikan kepada mereka anak, harta. Mereka ingat mereka ini menjadi mulia. Mereka ingat mereka dapat segala dunia. Mereka lah berkuasa. Rupanya Allah beri untuk mengambilnya. Sebagai satu hukuman. Sebagaimana disebut dalam hadis. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan ayat yang banyak. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami, yang kufur pada kami, menyangka dengan sebab kami memberikan kepada mereka harta yang banyak, anak pinak yang ramai, kami telah memberikan kebaikan kepada mereka, mereka tidak mengetahuinya. Dan ayat yang lain Allah berfirman, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga mereka lupa dengan apa yang diingatkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, lalu kami berikan kepada mereka seluruh dunia yang mereka nak. Lalu bila mereka sedang bergembira dengan apa yang mereka ada, lalu kami mengambilnya secara mengejut, dan ketika itu mereka berputus asa.
maka mereka ini dibinasakan. Dan kerana mereka orang-orang yang zalim, maka segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari, innallaha la yumli al innallaha la yumli lizzalim hatta idza akhazahu lam yufridhu. Allah sengaja memberi tempoh kepada orang jahat sehingga mereka menyangka kejahatan mereka tak akan dibalas. Kekufuran mereka tidak menjejaskan apa-apa. Rupa-rupanya Allah menempuhkan untuk satu waktu untuk membinasakan mereka. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana kerajaan Kisra jatuh, lalu dihimpunkan segala ghanimah, harta rampasan perang, daripada dinar emasnya, dirham peraknya, mahkota-mahkota kebesarannya, intan beliannya, permata dan zamruknya, mutiara dan pelbagai, dihimpunkan di hadapan Umar Al-Khattab. Maka Umar tengok sambil berkata, Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrajan fa inni sami'tuka taqul sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada apa yang aku peroleh ini bukanlah istidraj. Sebagaimana aku mendengar firmanmu, kami sengaja menghulurkan nikmat pada mereka dan kemudian kami akan cabut sedikit demi sedikit dalam keadaan mereka tak tahu. Umar Al-Khattab bimbang dengan kejatuhan Kisra ini, mungkin ia istidraj. Lihat bagaimana umat Islam sedar, muhasabah. Tetapi orang kafir tak pernah sedar. Mereka tidak pernah sedar bahawa harta yang mereka dapat, kekayaan mereka dapat bukan tanda Allah sayang. Tetapi untuk Allah Ta'ala menghukum mereka dengan harta benda tersebut, dengan anak pinak tersebut. Dan sampai masanya Allah Ta'ala akan ambil mengejut. Memang kita tengok orang-orang kafir, zuriat mereka ramai. Bagi contoh di China, mereka ni ramai rakyat. Di India, mereka ramai rakyat. Bukan kebanyakan penduduk dunia ini kafir. Jadi kalau kita ada penduduk 6 bilion, cuma 1/3 yang Islam. 2 bilion. Majoriti yang lain kafir. Baik, Allah cerita mereka ni ramai anak, mereka ramai pengikut, mereka ramai umat. Namun semuanya ini untuk satu tempoh. Bila sampai waktunya Allah akan binasakan semua. Sebab itu tuan-tuan jangan hairan negara kafir yang syirikkan Allah. Apatah lagi yang berparti komunis. Nampak goh, nampak kuat, nampak kaya, nampak banyak duit. Nampak besar bala tentera, nampak macam nak jajah semua. Mereka sedang menunggu kebinasaan daripada Allah SWT. Ini janji Allah. Setiap yang mensyirikkan Allah, setiap yang mengkufurkan Allah, bagaimanapun kuat mereka akan hancur. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib. Kaum-kaum yang ternyata jauh lebih panjang umur, jauh lebih sihat, jauh lebih kuat, jauh lebih kaya. Tapi lihat bagaimana kesudahan setiap mereka. Kemudian sesudah Allah menyebut kelompok kafir, Allah Ta'ala berfirman, awalam yatafakkaru. Mereka ni tak nak fikir ke? Ma bisahibihim min jinnah. Muhammad itu tidak gila. In huwa illa nadhirun mubin. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemberi amaran yang nyata dan yang jelas. Turun ayat ini, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan daripada Qatadah bin Di'amah, Rasulullah berdiri di Bukit Safa, lalu Nabi memanggil kaum Quraisy. Lalu Rasulullah memanggil satu persatu kabilah-kabilah mereka dan nama-nama mereka. Nabi kata, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Dipanggil semua. Kemudian Rasulullah sama-sama mengingatkan mereka. Takutlah kamu kepada azab Allah. Takutlah kamu kepada kiamat. Bertauhidlah kamu pada Allah. Berimanlah kamu pada Allah. Itu yang Nabi lakukan. Nabi berdiri di Bukit Safa, Nabi jerit. Nabi panggil semua orang Quraisy. Nabi panggil setiap kabilahnya. Nabi panggil setiap individunya. Berimanlah kamu pada Allah. Takutlah kamu akan azab dan kemurkaan Allah. Bila mereka tengok Rasulullah melaung-laung macam tu, mereka kata gila. Muhammad ini gila. Inna sahibakum hazal majnun bata yasutu ila sabah au hatta asbah. Ni tuan kamu ataupun Muhammad ini gila. Macam tu dia seru daripada pagi, daripada malam sampai pagi. Dia Nabi SAW berdakwah daripada malam sampai subuh. Ini bukan ceramah sejam dua jam. Terus panggil, 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 panggil. Lihat betapa tekunnya Nabi dakwah. Nabi tekun berdakwah. Sehingga Nabi memanggil setiap, bukan sekadar kabilahnya, bukan individu-individu yang panggil seorang-seorang. Dan mengajak mereka beriman. Lalu mereka munduh Nabi gila. Allah kata, awalam yatafakkaru.
Adakah mereka mau berfikir apa yang Nabi Muhammad tu ajak? Daripada mereka pergi attack peribadi Rasulullah dan kata gila dia ni. Mereka tak dengar, mereka tak nak fikir apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata dengar apa yang Rasulullah beritahu. Muhammad itu ialah nadhir, pemberi peringatan. Mubin, yang jelas. Yang kalau kamu berhujah, yang kalau kamu menanyakan pada mereka, kamu akan dapat penjelasan yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang gagap. Dan baginda juga bukan orang yang tak tahu menjawab. Setiap kekeliruan, syubhat yang didatangi oleh mereka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mengatakan Muhammad itu tidak gila. Bahkan Muhammad itu rasul, pemberi peringatan, pemberi nasihat. Lalu kata Allah, kalau kamu tidak mau percaya pada Muhammad, sedangkan kamu mengenali Muhammad sebelum dia dilantik menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka tidakkah kamu mau melihat langit dan bumi ini dan apa yang Allah Ta'ala ciptakan? Lihat semua ini tanda kewujudan Allah. Cuba lihat apa yang Allah ciptakan. Baik, kalau kamu tak nak dengar apa yang Rasulullah SAW ajak kamu, cuba kamu lihat, cuba kamu perhatikan segala alam langit dan alam bumi. Segala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Bukankah ia menunjukkan Tuhan yang satu? Artinya kalau kamu tidak mau faham apa yang Nabi cakap, cuba gunakan akal kamu. Dan lihat sendiri. Lihat sekeliling kamu, alam, malakut, kerajaan-kerajaan Allah SWT. Lihat setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan makhluk-makhluk ini semua akan binasa akhirnya. Akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana kamu juga akan mati. Kamu juga akan kembali kepada Allah SWT. Baik, kalau sekiranya Al-Quran yang menceritakan kebenaran ini tidak mahu kamu beriman, amaran Rasulullah SAW tidak kamu mau mempedulikan, dan segala ciptaan yang terpampang di mata kamu tidak mahu kamu mengambil pengajaran, maka kebenaran yang bagaimana yang akan sampai pada kamu? Sedangkan jalan-jalan kebenaran ini daripada sini, daripada Rasulullah, daripada Al-Quran, daripada fikiran kamu. Ini tiga sumber. Sama ada sumbernya ialah daripada wahyu Allah, daripada sabda Nabi SAW, dan daripada akal yang Allah beri pada kamu. Apakah kamu dapati yang Allah beritahu, yang Rasulullah sampaikan itu bertentangan dengan akal kamu? Oleh kerana kamu gagal menggunakan akal kamu, dan gagal berfikir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kata Allah, "Man yudlillah," siapa yang Allah sesatkan, memang dah tak ada petunjuk lain. Dan kamu tak mau menggunakan i'mal, mengaktifkan Al-Quran yang kamu dengar, hadis Nabi yang kamu dengar, dan juga alam cipta Allah Ta'ala yang luas ini tidak menjadi satu sumber inspirasi hidayah kepada kamu, maka orang macam ni sesat. Dan bila sesat itu memang besaran dalam hati kamu, maka Allah Ta'ala tak akan beri lagi petunjuk. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Biarlah. Kamu dah pilih sesat, maka sesatlah kamu. Tengok apa untungnya kamu sesat. Tengok apa hebatnya kamu sesat. Tengok apakah kelebihan kamu sesat. Kerana itu para ulama' menyatakan, memandang pada langit dan bumi sehingga menampakkan kebesaran Allah merupakan ibadat yang utama. Bagaimana lebih utama? Apakah melihat segala kejadian langit dan bumi ini berfikir bertafakur, ataupun melakukan solat dan zikir lebih afdal? Mana lebih baik? Di sisi ulama' sufi, bahawa berfikir itu lebih baik. Berfikir lebih baik daripada qiyamul lail, lebih baik daripada berzikir. Tapi di sisi ulama', di sisi setengah para fuqaha, sembahyang dan zikir lebih afdal. Tetapi Imam Ibn al-Arabi mengambil jalan tengah. Dia kata, siapa yang pengamatannya kuat, maka melihat segala kejadian Allah ini lebih mulia bagi dia. Siapa pengamatannya tidak kuat, maka solat dan zikir lebih baik bagi dia. Ia bergantung pada individu tadi. Individu yang punya kekuatan akalnya dan melihat setiap kejadian Allah ini sehingga tumbuh keimanan, tumbuh keyakinan dan tumbuh kecintaan kepada Allah, maka itu yang lebih afdal. Tapi kalau dengan solat, yang ini solat-solat sunat, dengan zikir,
menjadikan dia bertambah keimanan, maka itu lebih afdal. Ia bergantung pada orang. Sebab itu setiap seorang, cara dia kuat iman berbeza. Ada orang kuat iman sebab semayangnya, sebab puasa. Ada orang kuat iman sebab dia banyak memerhati, banyak muhasabah. Ada yang kuat iman kerana dia bab itu, bab ini. Masing-masing ada cara. Bergantung pada orang tadi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, yas'alunaka 'anil sa'ah. Dalam keadaan mereka tuduh kamu gila wahai Muhammad, mereka tetap bertanya bila berlaku kiamat. Sedangkan orang yang gila tidak ditanya. Buat apa nak tanya orang gila? Tapi mereka benar-benar ingin tahu bila berlaku kiamat. Sebab Nabi SAW sentiasa memberi amaran kepada mereka tentang berlaku kiamat. Wahai Muhammad jawab, innama ilmuha, ilmu tentang kiamat hanya berada di sisi Tuhan. La yujalliha, tidak akan diberitahu. Li waqtiha illahu, bila berlaku waktunya melainkan Allah je. Thaqulat fis samawati wal ardh, hari yang menjadi huru-hara segala penduduk langit dan penduduk bumi. Bukan sekadar bumi huru-hara, langit pun huru-hara. Malaikat juga dalam ketakutan, walau malaikat ini bukanlah makhluk mukallaf. Namun mereka juga ketakutan. Beban bagi langit dan bumi. Katakan wahai Muhammad, la ta'tikum illa baghtah, kiamat akan datang secara mengejut. Dia tak datang dengan secara berperingkat-peringkat, bukan mengejut. Walaupun diceritakan tanda-tandanya, tapi hakikat kiamat itu berlaku dengan mengejut. Yas'alunaka ka'annaka hafi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, seolah-olah kamu amat, kamu mengetahuinya. Bukan mereka ini secara melampau-lampau bertanya kepadamu, seolah-olah mereka kata Muhammad yang menentukan bila kiamat. Semua yang Rasulullah sampaikan bukan daripada Rasulullah, ia daripada Allah. Mereka ingat ini Muhammad yang reka kiamat ni. Muhammad yang mewarwarkan, mencanangkan kiamat. Ka'annaka, kata Allah, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka tanya seolah-olah kamu yang buat kiamat, kamu yang tahu kiamat. Qul, katakanlah. Tegaskan sekali lagi pada mereka, innama, bahusanya ilmuha, ilmu tentang kiamat, indallah, hanya berada di sisi Allah. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Baik, selepas disebut tentang manusia terbagi pada dua, yang dapat hidayah, yang tak dapat hidayah. Kemudian Allah mencerita yang tak dapat hidayah ni, mereka tuduh pula Rasulullah gila. Mereka tidak mau memandang apa yang Nabi cakap dan tidak mau memerhatikan alam yang berada sekeliling mereka untuk mereka mencapai mengetahui adanya Tuhan yang mencipta. Dan mereka lupa bahawa semua ini akan binasa, akan kembali pada Allah, sehingga akan datang hari kiamat yang menghuru-harakan. Lalu mereka mempersendakan Rasulullah, lalu berkata, habis tu bila berlaku kiamat? Dia kata ada kiamat, kiamat bila, bila berlaku kiamat? Wahai Muhammad, katakan pada mereka, kiamat pada waktu, tak akan diberitahu sehingga sampai waktunya oleh Allah Ta'ala. Mereka menyangka kamu yang tahu tentang kiamat, atau kamu yang mereka kiamat. Katakan pada mereka wahai Muhammad, ilmu sebenar tentang kiamat itu tak ada orang tahu melainkan Allah Ta'ala. Namun kiamat ini akan datang dalam keadaan mengejut, dan bila datang, dia akan menghuru-harakan seluruh makhluk Allah, sama ada di langit ataupun di bumi. Begitu yang kamu kena tahu tentang kiamat. Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling dahsyat, supaya kamu terus berfikir bahawa kalau kamu memilih kekufuran, berterusan pada kekufuran, kamu tetap kembali pada kami. Kamu tetap akan melihat, kamu tetap akan menghadapi hari kiamat, hari yang mana kamu akan dihisab, hari di mana akan dipertanggungjawabkan, hari di mana harta benda kamu tidak lagi memberi dan menolong, membantu kamu, bukan menjadi pertambahan azab pada kamu pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.